Oke, sahabat YouTube semua, kali ini saya akan membagikan cara bagaimana mengatur agar video kita di YouTube itu berhak cipta atau tidak diambil sama orang untuk di reupload. Nah, caranya itu gampang sekali. Langsung saja kita masuk di Chrome, di YouTube Studio. Setelah itu kita pilih video kita. Nah, di sini kita akan edit dulu. Edit video ya. Nah, kita scroll ke bawah. Terus scroll ke bawah. Nah, di sini ada lisensi. Nah, kita adakan pilih. Jadi ada dua, lisensi YouTube standar dan Creative Commons atribusi. Jadi kita tinggal pilih aja lisensi YouTube standar. Oke, lisensi YouTube standar. Jadi di sini artinya jika ada yang re-upload ulang video kita, maka ada pemberitahuan di YouTube seperti itu, teman-teman. Jika teman-teman pilih Creative Commons atribusi, artinya itu video kita itu bebas diupload sama orang lain seperti itu, teman-teman. Jadi kita tinggal pilih aja yang YouTube standar supaya tidak ada orang yang re-upload video kita seperti itu. Oke, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.